aja ya, bikin berisik kayak gini biar aku jadi marah-marah, iya? Kurban kamu gigi, Yana. Mendingan ibu mati aja sekalian. Beli TV baru nih kayaknya. Alhamdulillah Mbak, TV yang udah lama kepengen akhirnya kebeli juga. Dapat dari mana sih uang buat beli TV-nya? TV-nya kayaknya mereknya mahal lagi. Kalian bakal mulus dan kinclong kayak artis Korea. Dan prosesnya juga cepet. Lihat. Bagus banget kan? Glowing banget kan? Iya sih, bagus. Bagus ya? Iya. Coba lihat. Yes, barang. Ini nih, ini nih, ini nih. Ini nih, ini nih. Barang, 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 barang. Suatu saat lo pasti bakalan terima akibatnya. Karena lo udah ngejolin banyak orang. Dasar orang gak berpendidikan. Udah kalah, kabur lagi, cemen lo. Mbak, udah sabar, sabar. Berilah dia hidayah ya Allah, agar menantu hamba bisa bersikap lembut dan baik terhadap hamba. Beli TV baru nih kayaknya. Alhamdulillah Mbak, TV yang udah lama kepengen akhirnya kebeli juga. Dapat dari mana sih uang buat beli TV-nya? TV-nya kayaknya mereknya mahal lagi. Nggak apa-apa. Ulang Mbak Ana lagi ya, Bu. Mbak Sofi, bisa Ibu minta tolong ambilin obat di meja sana? Bu, Ibu yakin gak mau ke rumah sakit? Enggak, Ibu gak apa-apa, Nak. Ibu khawatir, malahan ngebebani Aldi sama Ana untuk biaya pengobatan selanjutnya nanti di rumah sakit. Yang namanya anak itu pasti ngusahin apapun buat orang tuanya, Bu. Apalagi kalau cuma biaya pengobatan rumah sakit. Kasihan sama Adi.
Tia sudah banyak berkorban untuk ibu selama ini. Ibu gak sanggup untuk nyusahin Aldi terus. Bahkan untuk cerita sekalipun. Ibu bisa cerita sama saya apapun yang ibu gak bisa ceritain ke Mas Aldi. Terima kasih, Nak Sofi. Seandainya penentu ibu, anak, punya sifat yang baik seperti kamu. Sekarang istirahat dulu ya di kamar. Nanti ini semuanya biar saya aja yang beresin. Mbak Mayang, iya? Mbak Boyen. Iya, Mbak. Saya punya pencerah wajah herbal loh. Ini dijamin aman pokoknya. Terus badan pomnya udah ada lagi. Ih, kalau aku sih nggak mau karena kulit aku kan yang eksotik ini dari jual aku. Jadi aku nggak bisa kalau diputih-putihin gitu kulitnya. Mbak Boyen percaya deh sama saya, ini dijamin aman. Ini nggak bakalan merusak kulit kita. Ini cuman buat ngebersihin kulit kita. Jadi bersih gitu ya? Mbak, kayaknya bagus krimnya. Itu cara pakainya gimana? Caranya biasa sih, seperti biasa aja. Kalian tuh jangan gampang percaya sama sales pencerah wajah abal-abal kayak dia. Di mana-mana yang namanya herbal itu prosesnya lama. Sama aja buang-buang duit. Mbak, jangan sembarangan ya kalau ngomong. Kenapa? Lo mau ngeles? Semua yang gue omongin bener kan? Makanya lo tuh kalau dagang jangan banyak bohongnya. Udah minggir. Mbak, di sini kita ini nyari rezeki ya. Kita sama-sama nyari rezeki. Jadi jangan saling ganggu dong. Ini tuh bukan ganggu. Ini namanya adu pinter. Susah ya kalau jualan tapi nggak pinter kayak lo gitu. Mayang, Boyen, nih gue kasih tahu ya. Kalian pakai produk gue aja. Ini dijamin bagus banget. Gue jamin muka kalian bakal mulus dan kinclong kayak artis Korea. Dan prosesnya juga cepet. Glowing banget kan? Iya sih, bagus. Bagus ya? Iya. Coba lihat. Sembarangan rakyat-rakyatnya lo ya. Ini nih. Bang, bang, bang. Udah. Ini kenapa pada berantem-antem? Lihat aja. Suatu saat lo pasti bakalan terima akibatnya. Karena lo udah ngejolin banyak orang. Sabar, ribut. Sesama penjual skincare, udah gak usah saling menjatuhkan kayak gitu. Udah ada rezeki masing-masing. Kalau Mbak perdagang seperti itu, jualan Mbak gak bakal berkah. Iya betul, Mbak. Ya gak bisa gitu dong. Dia tuh gak bisa didiemin. Karena produk yang dia jual itu gak mutu. Jadi dia itu gak bisa ngelawan gue. Kalian juga nih, gak usah sok bijak. Nafik deh. Ngalain kita. Nyebet-nyebet ke kita sih. Yaudah lu, daripada berantem. Sini gue beli. Berapa? Gue transfer nih. Pacar gue kan rangkanya. Sini gue borong. Nih, kalian gak mau beli juga? Mayang, Iqbal. Nih, Mai. Gue kasih tahu ya. Ini tuh murah kok, gak mahal. Ini cuma 300.000 satu paket. Ya, tapi kalau lo masih ngerasa kemahalan, gue kasih deh lo buat nyicil 3 kali bayar, gak apa-apa. Gue catet ya. Lo mulai nyicil bulan ini, oke? Okay? Kayak panci di kredit. Lo juga gak mau beli, Bal? Buat pacar lo gitu? Saya gak punya pacar. Yaudah, saya aja jadi pacar kamu. Besar, gak punya pacar. Udah miskin, pelit lagi.
Makanya, Bal, jadi laki-laki itu cari kerjaan yang benar. Biar lo tuh bisa menghidupi istri lo nantinya. Lo makan apa istri lo nanti kalau lo kerjanya gak jelas kayak gitu? Nih, ini tuh udah satu paket udah lengkap di sini. Nanti ada cara pemakaiannya juga di dalamnya. Nih, nanti cara pakainya di dalam, nanti punya Mayang dibawain ya.